anak-anak, apa kabarmu hari ini? Anak-anak, semoga sehat selalu ya. Jangan lupa rajin cuci tangan memakai sabun dan memakai masker. Anak-anak, biasakan di rumah anak-anak memakai masker juga. Dan nanti di sekolah terbiasa. Nih anak-anak, Miss Rika mau ajarkan tentang science, yaitu lampu larva. Apa sih Miss lampu larva? Begini membuatnya, caranya. Siapkan setengah gelas minyak goreng. Apa anak-anak? Setengah gelas minyak goreng. Lalu soda kue. Soda kue. Sitrun. Untuk biasanya mami mencuci baju agar cuci memakai sitrun. Berwarna makanan. Warna kuning atau oranye. Nah, anak-anak, dan air. Oke, kita mulai ya. Caranya, anak-anak, masukkan minyaknya ke dalam toples, boleh apa saja tempat. Kita sudah masukkan, aduk dulu air sedikit. Lalu ambil sumpit untuk mengaduk. Kita sudah minyak dan air satukan seperti ini. Dan masukkan sitrun. Setelah itu ada reaksi tidak anak-anak? Belum ya. Kita ambil baking soda. Cukupnya saja. Oke, kita tunggu reaksinya. Jangan diaduk anak-anak. Kita tunggu reaksinya ya. Seperti apa reaksinya anak-anak? Miss Rika mau ambilkan senter. Senternya boleh dari HP. Oke, kita ambilkan ya senternya ya. Tuh, reaksinya mulai ya. Apa yang terjadi anak-anak? Tuh, anak-anak lihat apa yang terjadi? Wow, ada seperti gelembung-gelembung. Nah, bagus tidak anak-anak? Nah, inilah lampu larva. Anak-anak bisa coba di rumah ya. Tadi bahan-bahannya bisa ditemukan ya, sama mami dicoba ya. Oke, tuh bagus tidak anak-anak? Ini namanya